Oke guys, selamat pagi guys, selamat bersama lagi guys dengan saya di Angtawa Channel guys. Oke guys, ini hari saya membawa guys semua tengok guys perkembangan ayam yang dipelihara di asrama tempat bekerja dulu ini guys. Oke guys, dulu pun saya pernah buat video ini guys, tapi kali ini kita review lagi guys. Sebab ini kali lebih banyak lagi guys dari dulu guys. Oke guys, lanjut. Oke guys, kita tengok guys, kita tengok deh guys, dari kecilnya guys dia pelihara guys. Ini baru datang kemarin guys, anak-anaknya ini guys. Tengok guys, ini guys anak-anaknya ini guys, ini sekitar 2000 ini guys, baru datang kemarin guys. Tengok guys, ini guys, ini lagi kecil-kecil semuanya guys, kecil-kecil semua guys. Oke guys, kita tengok lagi yang kedua guys, perkembangannya yang sudah besar, sedang besar-besar ini dia guys. Ini guys, ini sudah sedang besarnya guys. Ini dalam satu petak ini guys ada 250 guys, 250 dalam satu petak ini, macam satu blok ya ini guys, 250. Jadi kalau 4 petak guys ada 2000 juga guys, 2000. Tapi sebelah sana ada lagi kan, 2000 juga kan, 2000 sebelah sini, sebelah sana ada juga guys. Tapi guys ada sekitar 2000 juga guys, 2000 guys. Ini guys kita tengok guys, ini pun ada deh guys, tapi sini tidak sampai. Ini guys ada sekitar 10.000 kan, ini dua petak sini guys. Ini semua sedang guys. Oke guys, kita tengok lagi guys. Oke, kita tengok yang sudah sedang besarnya guys. Ini yang sudah sedang besarnya guys. Ini sekitar berapa kilo ini ya? 1 kilo lebih kali ya? Sampai 9 on lah ya. 9 on? Sampai 1 kilo masih. 2000 juga lah ini? 2000. Banyak nampak apa besar? Itu besar-besar. Oh, sedang-sedang besar guys. Tengok guys, ini pun dia cakap ada 2000 guys. Berat seekor ini guys, ada 9 on guys. Saya pun tak tahu pakai on-on ini guys. Tengok guys, ini semua ada 2000 guys. Ada 2000 semuanya guys. Tengok guys, jadi yang sudah besar dan boleh dijual ini deh guys. Ini deh guys, kalau kita masuk nanti guys dia bertabangan guys. Tengok guys, ini deh guys yang sudah besar guys. Ini deh guys, kita tengok deh guys, ini dah boleh dipanen dijual guys setiap hari guys. Begini guys, tengok guys semuanya guys. Ini lah guys yang sudah boleh dijual guys. Ini berapa 1 kilo ini? Satu ekor. Satu ekor yang mana? Yang 19. 19 on. Apanya? Beratnya weh. Yo, yes, 1.5 kg. 1.5 kg. 1.5 kg guys kalau satu ekor deh guys. Tapi kalau dijual guys, 1 kilonya sekitar RM10 Malaysia guys, kita RM20 guys per kilo guys. Ini lah guys ayam ni guys. Okey guys, ini sekitar 2000 atau 2000 lebih lah guys. Ini dah boleh dijual guys, setiap hari dah dijual guys. Ini dipilih-pilih guys. Begini lah guys. Okey guys, pemeliharaan ayam guys, asrama dulu dijadikan tempat pemeliharaan ayam, lumayan juga guys. Dari biarkan kosong, bagus dimanfaatkan. Oke lah guys, mungkin setakat ini aja dulu video kita untuk kali ini guys, tentang melihat perkembangan pemeliharaan ayam di tempat kerja saya ini, bekas asrama dulu guys. Bagi sesiapa yang berminat dengan video ini, jangan lupa di share, subscribe dan komen di bawah guys, agar saya lebih bersemangat lagi guys dalam membuat video yang akan datang. Saya akhiri guys dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.